Tahukah kamu, Holocaust adalah kampanye genosida sistematis oleh rezim Nazi selama Perang Dunia II. Dimulai dengan diskriminasi dan hukum antisemit pada tahun 1930. Eskalasi kebijakan anti-Yahudi termasuk Kristallnacht, ghetto, dan kamp kematian seperti Auschwitz dibangun untuk mewujudkan solusi akhir untuk pemusnahan total. Holocaust menghasilkan kematian sekitar 6 juta orang Yahudi dan jutaan lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan standar ras Nazi. Like dan subscribe jika kamu suka.